aktor Rizky Billar sedang menikmati kesuksesannya sebagai seorang selebritis. Sejak bertemu dengan Lesti Kejora di tahun lalu, karir Rizky Billar langsung meroket. Lesti Kejora yang namanya sudah dikenal masyarakat luas pun semakin tenar. Asmara bukan hanya mempertemukan mereka hingga ke pelaminan, namun juga meningkatkan popularitas Rizky Billar dan Lesti Kejora. Tak heran jika kini Rizky Billar cukup berani untuk mengelontorkan uangnya demi membeli barang-barang mewah. Bahkan dalam sebuah tayangan bersama Irfan Hakim, tampak Rizky Billar memiliki banyak mobil berjajar di garasinya. Meski demikian, agaknya Rizky Billar ingin menambahkan lagi koleksi mobil mewahnya. Mengejutnya, dia mengatakan rela menukar istrinya demi Lamborghini Rudy Salim. Suami Lesti Kejora itu menunjukkan ketertarikannya untuk menukar mobil mewah milik pengusaha Rudy Salim. Rizky Billar dengan sikap yang gemar bercanda membuat Rudy Salim heran ketika justru datang menggunakan mobil mainan. Katanya naik Ferrari, tanya Rudy Salim kepada Rizky Billar. Tak merasa berbohong, Rizky Billar menunjukkan tulisan merek terkenal itu pada mobil mainan yang dibawanya. Namun Rudy Salim tak menerima candaan itu. Waduh, saya nggak terima kalau tukarnya Ferrari mainan, kata dia. Rizky Billar beralasan sempat ingin datang menggunakan mobil Ferrari, namun mobil tersebut diduga telah dibawa oleh istrinya. Lebih lanjut, dia malah menyebut ingin menukar Ferrari dan istrinya untuk mendapatkan Lamborghini. Rudy Salim sekali lagi menolak, sekalipun mungkin Rizky Billar cuma bercanda. Bak tahu sedang dibicarakan oleh suaminya, Lesti Kejora beberapa waktu kemudian mengunjungi lokasi Rizky Billar dan Rudy Salim. Dia terlihat mengendarai mobil mewah berwarna kuning di depan kantor Prestige. Tanpa embel-embel, Rizky Billar malah menyampaikan niatan tak pantasnya kepada sang istri. Sebenarnya tadi kakak udah dapat kesepakatan yang menarik sih. Kakak pingin tukar tambah istri ganti Ferrari, kata dia. Mengenal betul suaminya gemar bercanda, Lesti Kejora pun dengan santai menanggapi celotehan suaminya. Jangan dong itu, aset saya, tandas Lesti Kejora.